Channel. Kali ini kita akan jalan-jalan mengelilingi, mendatangi Masjid 99 Kubah, sorry. Kita bersama teman ini. Jadi para penonton jangan kemana-mana, ikuti terus video ini sampai selesai. Sebentar lagi kita akan jalan. Lagi jalan sore nih guys di Masjid 99 Kubah. Dan suasana di sore hari sangat ramai, banyak pengunjung. Itu kawan kita itu yang pakai sepatu warna merah guys. Kita jauh-jauh dari Jeneponto hanya untuk kunjungan di Masjid 99 Kubah ini. Jadi sore ini sedikit padat pengunjung di sekitaran Masjid 99 Kubah. Malam ya, suasana baru. Halo guys, kita ini merepres, menghilangkan rasa penat, sempatkan waktu untuk refreshing, untuk merepres otot-otot, pikiran-pikiran, supaya tetap fit, kita tetap bisa fokus ke depannya untuk beraktivitas kembali dengan kesibukan. Kesibukan hari-hari kita. Nah, sekarang kita sudah ada di depan Masjid 99 Kubah. Inilah yang dimaksud Masjid 99 Kubah yang ada di Makassar, Sulawesi Selatan. Jadi para penonton, kalau penasaran dengan tempat ini silahkan kunjungi, datang langsung dan itu gratis ya, tanpa dipungut tiket masuk. Good job!
Pengunjung padat sekali, datang setiap harinya di halaman masjid 99 kubah. Masjid 99 kubah. Kita sudah keliling ini, capek sejenak kita istirahat sambil kita merokok bersama teman kita. Di sebelah kita ada cewek yang lagi ambil sampel masjid 99 kubah. Iya, gue aja gitu. Iya. Boy, ya kan? Salam. Channel Dira Yuris, dan jangan lupa di subscribe, pencet tombol warna merah di bawah di subscribe. Oke. Asia. Di sana banyak orang lagi ambil foto-foto di tempat ini, termasuk kawan kita. Di sini ada dua ibu bidadari yang tak bersayap. Tapi biasanya kalau bidadari itu bersayap, tapi kali ini aku barusan melihat bidadari itu tak bersayap. Iya. Sini asik sekali, suasananya sejuk. Jadi para penonton yang lagi suntuk di rumah atau lagi stres, galau dan lain sebagainya, silahkan kunjungi tempat ini. Saya jamin bisa refresh, bisa kembali berpikir jernih. Artinya bisa lagi beraktivitas seperti semula. A few moments later.
Pahia yang alami monit. Saat ini kita harus batir. Oke, karena kita sebentar lagi akan balik ke tempat kita. Tempat kita menginap. Karena matahari sudah tenggelam. Ya. Tapi yang jelas, cintaku tak pernah tenggelam untuk seseorang yang ada di tempat jauh sana. Look at the top of his head. Itu tenggelam asalkan dalam kerinduan ini. Dia akan tetap eksis hidup di dalam hati yang paling dalam. Oke, jadi para penonton, maaf itu sedikit curahan hati. Ya. Bagaimana Mas Yoga? Oke. Curahan maaf. Hati ya. Buat iya. Seseorang ya. Iya, betul. Buat betul. Orang yang spesial. Yang ada di tempat jauh sana. Ini baru pertama kali kita bikin vlog di lokasi Masjid 99 Kubah. Ini vlog pertama bersama sahabat kita. Jadi para penonton yang penasaran dengan tempat ini silahkan kunjungi langsung di sekitaran Pantai Losari. Dan tanpa dipungut biaya ya, tanpa dipungut biaya. Asia. Rp1 pun. Jadi namo le kena tak? Masih anggimin aku deh den dah. Lo salah nak di pagi tu tak? Get ni je kau kau get. Ebana tapo ya. Orang agak kat sini. Di sore yang senja, matahari di ufuk barat sudah mulai tenggelam. Ya. Yang jelas, cintanya Mas Yoga tak pernah tenggelam ya, tak seperti matahari. Saden dia kena nganggung bal. Lihat. Malah nak, okay. Main jahon dah sini, kan? Capek guys, hampir 1 jam kita mengelilingi tempat ini, ya tak satu pun kita menjumpai orang yang menjual air mineral ataupun minuman-minuman ya, air minum. Jadi kita ini sudah haus ini. Kita ayo, Be. Jadi. Jalan ayo, Be. Ini sahabat ini, Be. Tak boleh. Tak boleh, masih sekitar. Ini tempat permainan anak-anak ya. Di sini agak lengkap. Jadi bagi para penonton yang punya anak yang berada saat ini ada di Sulawesi Selatan atau Makassar, silahkan kunjungi tempat ini. Tempatnya sangat sejuk ya. Pada saat sore-sore hari itu sejuk. Sesejuknya hatinya Mas Yoga ke Mbak Ani. No. Oke, Mas Yoga. Jadi mulai nih tak? Ini kulit denda. Wali pula salam mandi teh. Lihat. Dia jauh kita tampil loh dari anak kampung. Nak pulau. Tidak aja gitu ya. Tidak aja, apa tiruk gitu ya.
Kalanjaran. Get para kopai to get. Get. Ini jenengku get. Lebat apa sih Rie? Oke, kita lanjut jalan lagi. Gini ada ndak? Enggak karuna mode. Oh, repono denda get mandore. Ini denda kot. Get ini jenengku kau, udah nih juga. Itu tuan utah tu paling bapak nobo di. Dipasa mau silok silok batik itu pak bebas. Jadi kau itu enggak lagi nih rencana tidak boleh kan? Ini naik tu, ini naik tu. Nanda lagi nih. Di patel lu, ah? Kalah kan? Di padang naik tu. Padang naik tu. Ini je kan? Oke. Pura kaji cipure. Hah? Bahwa kita kan nggak tutup malam aja kita ya. Jauh yang gaya, oke. Tutup malam aja, nah orang musik gitu orang. Jalan orang. Jauh kayak lebat apa? Aduh capek guys. Kita sudah capek nih keliling. Mengelilingi tempat. Get. Oke. Oh, dari penyena lagi. Mutar lagi ah, mutar. Mutar lagi lo lagi minta deh, gua kepenno, gua kata. Pore-pore terus kita. Get. Tatambiloh terus sih ya. Agak ya kampungan. Lagi minta dia lapor ya. Boleh. Alam pahit ya. Pas aja nih dia pahit ya. Yo gele panambangan nambangan nambangan kata. Wah nada din dau der ndak nama YouTube jane. Jadi dau der. Oh di sini din der dua. Tuh itu aku ge. Ah ai kayaknya aku sini. Mau joget laun, ayah kadalian. Mandiru boy ya, malasu ya. Foto. Ah, misai sailan, misailan. Gak masalah, kan? Punya anu guys channel YouTube. Ini suasana di Pantai Losari dekat
Masjid 99 Kubah, guys. Sangat bagus suasananya dan cuaca juga mendukung. Capek. Terima kasih sudah menonton video ini. Jadi sampai di sini dulu video kali ini. Beginilah suasana di sekitaran pantai atau sekitaran masjid 99 Kubah. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara di subscribe dan di share ke teman-teman. Untuk kunjungan di masjid 99 Kubah ini. Mungkin untuk kedepannya kita memang akan sekali-kali refreshing untuk jalan-jalan atau kunjungan di tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh orang-orang. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke, kita makan bakso, guys.